Baik, berikutnya bentuk yang ke-71 Kata beliau rahimahullah ta'ala Wattawarih ya, Dan mengenal tarikh-tarikh warih jama' dari apa? tarikh jamak dari tarikh ya tarikh itu itulah sejarah rawi karena itu buku-buku yang memuat tentang sejarah rawi itu disebut dengan nama tarikh ruah dengan nama ilmu tarikh arruah. Jadi, kalau tarikh secara umum terbagi dua, ada tarikhul akhbar, ada tarikh apa, Arwah. Tarikh al-akhbar itu tarikh tentang berita, misalnya uh, dari tahun 200 Hijriah sampai 500 Hijriah, siapa yang pernah menjadi khalifah. Atau dari khalifah itu, bagaimana tarikh mereka? Hah? Jelas ya, jadi ada kadang tarikh terkait dengan tarikh Al-Akhbar. Ada tarikh dia terkait dengan ruwet, jersuwa Ta'dil, ta itu tarikh ruwet. Namanya disebut juga buku tarikh, tapi sekarang ini standar uh, perpustakaan internasional, tidak disebut buku tarikh lagi tapi disebut buku at-tarajim disebut buku at-tarajim tapi sebenarnya tarajim itu sebagiannya dari tarikh seperti ad-dahabi punya kitab judulnya tarikhul islam ini tarikhul ruwah atau khatib al-baghdadi punya buku judulnya tarikh uh, Madinatis Salam atau disebut juga Tarikh Baghdad atau Ibnu Asakir As dia punya buku Tarikh Dimashq <coughs> Atau Al-Hakim dia punya buku Tarikh Naisabur Atau Tarikh Samarkand Atau Bahshal Punya buku namanya Tarikh Al Tar Tarikh Wasid Ini uh, Abu Sheikh Al-Asbahani Juga Abu Nuaim Al-Asbahani Dua-duanya punya buku Tarikh Asbahan Tarikh Asbahan Ini Tarikh Ruwa semuanya Tarikh ar Jelas ya Kenapa perlu diketahui tarikh? Ya, di mana di dalam tarikh ini diterangkan kalau dia sahabat, dia lahir tahun berapa, masuk Islam tahun berapa, meninggal tahun berapa. Nah, misalnya sahabat ini setelah bersahabat dengan Nabi, misalnya sahabat ini dia dari uh, as al awwalin, dari kaum al-muhajirin, ini dari kaum al-ansar. Ini bersahabat dengan Nabi sekian tahun, berperan dengan Nabi ikut peperangan apa saja, ha? Ikut peperangan apa saja? Ini kan semua tarikh dirinci. Nah, tarikh ini itu ada pembahasan-pembahasan terkait dengan hukum, pembahasan-pembahasan terkait dengan apa? Hukum-hukum. Iya. -hukum. Terkait dengan rawi juga seperti itu. Kebanyakan rawi, misalnya tabiin, tabiut tabiin. Dia sebut lahir tahun berapa Meninggal tahun berapa Dia melakukan perjalanan menuntut ilmu Kemana saja. Negeri-negeri mana yang pernah dia datangi Kadang, Kadang disebutkan juga Negeri yang dia datangi itu Dia masuki tahun berapa Dia masuki tahun berapa Jelas ya Rih ini penting Untuk dikenal Kata Sufyan al-Thawri Lam mesta'mal ar ruwatul al istakmal dalam tarikh tatkala para rawi menggunakan dusta maka kami gunakan tarikh terhadap mereka ya jadi kalau dia berkata misalnya si rawi berkata saya mendengar dari si fulan ditanya kamu ketemu si fulan di mana kalau dia berkata saya ketemu di kota ini tahun berapa iya oh, tahun sekian kamu dusta karena si fulan itu tidak pernah ke kota itu atau dia berkata di kota itu tahun lima, uh, tahun misalnya 100 Hijriah, maka didustakan si fulan terakhir dia masuk di kota itu tahun 90 Hijriah. Jadi ya, tidak mungkin ketemu. Jelas ya? Maka ini tarikh bisa menyingkap kedustaan. Seperti seorang yang pertama kedap bernama Ratanul Hind. Dia ini mengaku dirinya Nabi padahal dia hidup di tahun 600 Hijriah mengaku dirinya sahabat padahal hidup di tahun berapa 600 Hijriah nah, ini kan jelas hidup tahun 600 mengaku sahabat berarti berjumpa dengan Nabi kan begitu jadi jelas kedustanya itu dengan tarikh ketahuannya ya padahal dia manusia kalau jin ya mungkin aja kalau jin ada jin yang hidup 600 tahun lagi setelah itu Hah? Jelas ya? Tapi ini kita dari awal pembahasan ini, pembahasan mustola semuanya terkait dengan manusia, tidak ada yang terkait dengan jin. Baik. Jadi ini pentingnya mengenal tarikh ya. Tentang tawarikh arwah. Baik. Jadi ya kalau saya mau sebutkan buku-buku di sini, ini buku-buku yang paling banyak ini ditulis tentang tawarikh. Tergantung jenisnya kayak gimana, mau buku kayak bagaimana. Ya, karena tawarikh itu memuat semua hal yang terkait dengan sejarah rawi. Apakah kelahirannya, wafatnya, perjalanannya, nasabnya, kunianya, lakobnya, dan seterusnya. Baik,